Komit satu komando di bawah pimpinan PL Langga Hartarto untuk menyelesaikan semua agenda selama 5 tahun ini sampai akhir periode ini. Belum. Resmi yang mana ini? Dulu, Pak. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia lengkap 38 hadir ke Bali dan meminta bertemu dengan Ketua Umum. Jadi pertemuan ini adalah inisiatif dari kami semua, Ketua DPD. Kami meminta untuk bertemu dengan Ketua Umum. Dan Ketua Umum menyiapkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau dicari tempat yang mudah untuk dijangkau semua teman-teman Ketua DPD se-Indonesia. Maka kami sepakat ketemunya di Bali ini. Tadi kami sudah bertemu dengan Ketua Umum, kami memperbincangkan banyak hal. Yang pertama adalah bahwa kami menyampaikan selama 3-4 tahun ini semua DPD baik provinsi dan kabupaten kota sudah bekerja sangat maksimal melakukan konsolidasi dan melakukan gerakan-gerakan menuju pemenangan pemilu 2024. Kami sudah bertekad untuk menang pilpres, menang pileg, dan menang pilkada. Ya. Dan semua kami sudah bekerja seluruh dunia, dipimpin oleh ketua-ketua DPD provinsi, kabupaten kota sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Nah, oleh karena itu kami tidak mau pekerjaan yang sudah kami lakukan yang tinggal 6 bulan lagi ini terganggu dengan hal-hal yang bisa merusak hasil konsolidasi kami. Nah, oleh karena itu kami sudah kaji, kami ini adalah Partai Golkar, partai tertua di Indonesia. Partai ini besar karena kami semua komited. Kami punya komitmen dan taat terhadap apa yang sudah kami putuskan. Kami sudah putuskan ini di Munas, kami sudah putuskan di Rapimnas dan di Rakernas. Kami komit satu komando di bawah pimpinan PL Langga Hartarto untuk menyelesaikan semua agenda selama 5 tahun ini sampai akhir periode ini nanti tahun 2024. Nah, oleh karena itu kami ingin menegaskan, kalau ada yang mengatakan bahwa isu munaslup itu memang diusulkan oleh 2/3, kami nyatakan 100% kami di sini menolak munaslup. Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan seluruh agenda politik Partai Golkar 2024 bersama Pak Erlangga Hartarto di 2024. Oleh karena itu, kami berharap kami semua pihak bisa memahami, ya, bahwa tolong jaga kami, doakan kami bekerja dengan serius di tempat kami masing-masing, dengan tanpa ada gangguan apapun terhadap partai ini. Yang kedua, untuk urusan pilpres, sebagaimana yang sudah diputuskan di dalam Munas, Rapim, dan Rakernas, kami sudah menyerahkan sepenuhnya mandat kepada Ketua Umum untuk menentukan siapa capres atau cawapresnya, kemudian proses bernegosiasi, strategi, dan momentum yang tepat. Dan kami sudah melihat bahwa selama ini Ketua Umum kami cukup aktif untuk berkomunikasi dengan semua pimpinan partai politik. Yang berikutnya adalah kami menegaskan bahwa Partai Golkar ini adalah bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Oleh karena itu kami selalu mendorong penuh agar Pak Erlangga
tetap dari awal sampai akhir bersama-sama dan satu bersama Pak Jokowi, juga termasuk menghadapi agenda Pilpres. Saya Filiria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.